Hari ini kita kedatangan paket. Paket, paket, paket. Oke, ini rak yang saya dapatkan dengan harga 20.000, terbuat dari kayu. Namun sayangnya ini saya dikirim dengan kondisinya patah. Lihat, ada patah, mungkin packingnya kurang lama ketinggalan. Padahal sebelumnya beli rak yang kayak gini tuh aman, nggak ada patah sama sekali, cuma ada patah dikit lagi, tapi nggak usah. Tapi yang ini patah ya, ini mungkin karena harganya 20.000 doang dan nggak ada disertai pembelian paket apa ya, paket packing. Jadi ya udahlah ya, kita nikmatin aja, paling kita lem dikit-dikit aja. Baik, itu aja sih review singkat dari harganya murah, karena kayak kayu-kayu ini cukup bagus sih sebenarnya kalau sudah dipajang. Oke, sekian dulu vlog singkat hari ini. Bye bye. Kalau punya teman-teman punya rekomendasi rak-rak gantungan murah lainnya, bisa komen di bawah ini ya. Saya lagi cari lagi nih untuk rak-rak yang model-model kayu gini, karena kalau yang model stainless begitu saya kurang suka, jadi saya cari yang model-model kayu gini, kayak lebih klasik. Namun saya ini saya beli patah sih ya. Coba tolong komen ya di bawah sini, rak-rak mana yang menjadi prima dona kalian, prima dona sobat semuanya. Thank you, bye bye. Jangan lupa di like dan subscribe ya kalau butuh banget video ini atau enggak. Thank you.